Oke, satu, dua, bang. Satu, dua, tiga. Aduh, diam. Sudah diam. Ya. Selamat datang ke Petroscience. Selamat datang ke kisah tentang tenaga. Anda bakal mengalami sesuatu yang hebat dan pelajari bagaimana tenaga telah membentuk kehidupan manusia sejak awal lagi. Anda akan melintasi masa sehingga ke masa depan yang hanya di sebalik sana. Penggunaan tenaga bukan sahaja telah membawa kita kepada kemajuan yang menakjubkan, tetapi juga mencerminkan perkembangan dari zaman ke zaman. Kisah tentang tenaga telah pun bermula sejak dulu lagi, ketika satu percikan api telah menjatuhkan peradaban. Kekuatan benda manusia telah mendorong kemajuan masyarakat sepanjang zaman. Hanya dengan mengawal kuasa api, manusia mampu memanaskan badan di musim sejuk, memasak makanan untuk diet yang lebih baik dan menyehatkan otak, menerangi kegelapan untuk menakutkan haiwan liar. Dan apabila penggunaan tenaga meningkat dari semasa ke semasa, manusia mula berevolusi. Apabila manusia mulakan kaedah baru untuk memburu, memancing dan mencucuk anak, mereka membentuk komuniti yang tinggal dan bekerja bersama-sama. Mereka menuai hasil tanaman di ladang serta memanfaatkan kuasa air dan angin. Lalu, konsep kemasyarakatan juga muncul di pekan-pekan serta bandar yang lebih besar. Enjin Wang merupakan kemajuan seterusnya yang diilhamkan daripada teori saintifik yang muncul pada zaman pencerahan. Kaedah pengeluaran baharu telah dicipta untuk meringankan tugasan buruh berat. Industri baharu dan mod pengangkutan baharu muncul. Perdagangan berkembang pesat di seluruh dunia. Bandar-bandar berkembang lebih cepat daripada sebelumnya. Elektrik memacu kemajuan, membawa revolusi seterusnya. Apabila tenaga elektrik mudah didapati, dalam industri dan juga dalam kehidupan seharian, masyarakat menjadi lebih produktif kerana elektrik meningkatkan kecekapan, mengurangkan kerja manual dan memberi kita lebih masa untuk berfikir, untuk bersantai dan berkarya. Transistor dan komputer mula mengubah kehidupan manusia ke arah dimensi baru. Komunikasi kini menjadi lebih mudah dan penemuan terkini dalam bidang perubatan, pendidikan, perdagangan dan perniagaan mula muncul dari semasa ke semasa. Era digital telah bermula. Ledakan maklumat membolehkan kita mendalami tentang laku manusia dan alam semula jadi. Melalui teknologi data raya dan superkomputer, lebih banyak tugas yang dilaksanakan secara otomatik. Rangkaian baharu menghubungkan kita semua. Kini segalanya tidak mustahil. Cetusan api kecil kini menjadi lebih marah. Inovasi telah membawa kepada banyak kemajuan. Tetapi semua ini ada harganya. Manusia sangat kreatif, tetapi adakala kita leka terhadap kesannya. Dan kini kita menghadapi satu lagi cabaran, kecemasan iklim. Kecemasan iklim, apa? Sekarang ini semua dah okey, tapi sekarang hari. Adakah anda bersedia untuk berjuang demi masa depan? Kita kini perlu mengubah hala tuju perjalanan, menggunakan keupayaan dan bakat kita demi generasi akan datang. Cakap memang mudah, tetapi tindakan lebih penting daripada kata-kata. Dan kita perlu bertindak sekarang. Keputusan di tangan kita. Masih ada sinar dalam kegelapan. Jika kita boleh mengeksploitasikan kegunaan api,
kita juga boleh membina masa depan yang lebih cerah untuk manusia sejagat. Perjalanan manusia diteruskan. Kisah tenaga diteruskan. We need to work together. Beberapa tahun seterusnya akan menyaksikan revolusi dalam industri tenaga. Apabila negara-negara di seluruh dunia beralih kepada tenaga pulih baharu serta penyelesaian baru. Sumber kuasa yang lebih mampat, infrastruktur baharu, teknologi yang inovatif dan lebih pintar. Industri ini perlu dicipta semula. Membawa solusi mampan ke pasaran secara pantas. Cara hidup kita perlu berubah supaya kita semua boleh berkembang maju bersama-sama. Masa depan bermula di sini. Dia bawa kereta. Habis ni? Habis lah, tu je lah bayu. Mana ada, dia akan berhenti stesen ke stesen. Berhenti tu kita kena main-main. Sekarang, kita tahu skala cabarannya. Tetapi, apa pendapat orang lain? Masa depan apakah yang ingin kita bina untuk generasi akan datang? Industri gas asli kini menuju ke arah penangkapan karbon, penggunaan dan penyerapan. Anak-anak saya berhak mendapat dunia yang lebih baik dan jika mereka belajar, mereka berpeluang mencipta. Ini masanya untuk perubahan. Masanya untuk inisiatif baharu. Ini masanya untuk memilih masa depan yang kita mahu untuk anak-anak kita dan anak-anak mereka. Kita semua mempunyai idea tentang dunia yang ingin kita lihat. Utopia yang kita semua bayangkan dalam mimpi. Dunia di mana kita menghirup udara yang paling bersih. Cara hidup yang harmoni dengan alam semula jadi. Didorong oleh akal dan sains. Bandar raya hijau yang bersih. Sistem pengangkutan berintegrasi. Dikuasakan oleh tenaga pulih baharu. Dunia yang memberi kita inspirasi. Dunia dengan masa depan. Kita ada ilmu sains dan peralatan untuk mengubah catatan sejarah. Kita ada teknologi baharu untuk membina dunia yang lebih hijau. Kita sedang membangunkan sumber kuasa baharu yang lebih mampan dan lebih bersih. Bahan baru yang pintar, cara baharu bekerja dan hidup bersama. Kita mempunyai sumber, kebolehan akal manusia, keajaiban alam, kuasa sains. Jika kita bersatu, kita boleh menjadikan dunia akan datang lebih cerah dari sebelumnya. Kita boleh membuka lembaran baru dalam kisah tenaga. Kita ada harapan. Macam air yang zero carbon. Masanya untuk membuat keputusan, bersedia untuk bertindak, terima dunia seadanya, atau cuba buat perubahan. Hidup di masa lalu atau masa depan, kepintaran manusia mampu mencari penyelesaian baharu. Seperti yang kita lihat hari ini, kita perlu mengubah pemikiran kita. Cara kita berfikir tentang alam semula jadi dan ekonomi. Kita perlu melihat diri kita sebagai rakyat, bukan hanya pengguna. Kita perlu mencapai keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian. Kita perlu menghijaukan semula bumi. Kita perlu melabur dalam teknologi bersih. Kita harus bangkit membela kebenaran untuk merealisasikan dunia hari esok.
mungkin dia faham dah kenapa dia buat macam ni. Kami harap anda telah menikmati perjalanan anda ke Petrosans hari ini. Sila tunggu sehingga kereta anda berhenti sepenuhnya sebelum keluar. Dan sebelum pulang, pastikan anda singgah ke kedai cenderung untuk Petrosans dan menawar galeri kami yang menarik. Jumpa lagi. Tapi kena banyak lagi dalam tu. Kita jalan kaki. Sebab tu kita bayar ni. Dulu dia bawa sekaligus. Lepas tu dia berhenti start station.